Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'hdihi, nasta'ufiruh. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر مئة شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah taala bagi. Dia pilih kita untuk melalui lagi kehidupan ni sehari lagi peluang bersama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tu dah satu nikmat dah. Allah bagi taufik untuk taat pula dengan Allah ni lagi satu nikmat yang cukup besar. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat dalam kehidupan, peluang demi peluang. Tapi kaki dia seringkali melangkah dalam keadaan makin jauh daripada Allah Ta'ala. Dia hidup untuk menyempurnakan apa yang dia nak. Sehingga dia lupa bahawa maksud kehidupan ni ialah untuk menyempurnakan apa yang Allah nak. Sebab tu tuan-tuan, syukur kita dapat menunaikan hak iman ni ialah satu benda yang sangat besar. Dan insya-Allah kita sambung lagi dengan pengajian berkenaan dengan sifat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang dulu dah berjaya. Dan kita kalau nak sukses, nak berjaya dalam satu bidang, dan kita kena ikut jalan yang dilalui oleh orang yang dah berjaya. Nabi SAW isytihar dan Allah Ta'ala pun isytihar bahawa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ialah orang yang dah berjaya. Nabi SAW beritahu ashabi an-nujum bi'ayyihim biqtadaitum ihtadaitum, sahabatku macam bintang di langit. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat. Dan para sahabat yang awal masuk Islam dan yang lama masuk Islam, mereka berlumba-lumba untuk jadi orang yang paling-paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, peristiwa hijrah membuktikan suatu benda yang cukup besar. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Mus'ab bin Umair. Ketika tu berlaku pergaduhan yang cukup besar di antara Aus dan Khazraj. Disebut dalam kitab sirah peperangan Aus dan Khazraj masa tu 120 tahun. Berperang tanpa henti. Sampai anak-anak pun dah tak tahu dah kenapa bapak-bapak dia berperang. Sehingga kan anak-anak bermusuhan antara satu sama lain. Sebab bapak-bapak mereka bermusuhan antara satu sama lain. Tak ada jalan. Untuk penyatuan hati umat ni, penyatuan hati manusia. Melainkan hanya dengan Islam. Hanya dengan Islam. Aus dan Khazraj Allah Ta'ala satukan. Itu yang duduk dalam satu negara, Yathrib.
Dengan Islam juga Allah Subhanahu wa taala mengikat cinta antara Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang dah lama masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah, orang-orang Muhajirin berpindah ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan mereka dengan orang-orang Ansar yang baru masuk Islam. Dan kita kalau fikir baru masuk Islam ni blur, kosong. Tapi para sahabat hebat sungguh iman mereka ni. Mereka faham satu. Dalam ketaatan itulah kejayaan. Masuk Islam walaupun belum belajar salat, walaupun belum belajar fiqah, walaupun belum belajar daripada bab-bab hukum-hukum daripada bahagian agama. Mereka faham satu. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengar dan taat. Di situlah akan datang keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikat kehidupan ialah untuk balik kepada Allah Taala. Suatu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni awalun. As-sabiqu minal awalun. Daripada golongan yang awal masuk Islam. Orang-orang Mekah di kalangan Muhajirin. Kalau kita fikir orang lama ni, awalun, hebat iman dia ni. Allah Subhanahu wa taala dah hadirkan kursus demi kursus masa dekat Mekah dulu ni. Macam-macam penyeksaan, macam-macam kesakitan, macam-macam kesusahan. Dakwah bersama dengan Nabi ni Abdul Rahman bin Auf, mesti mantap iman dia. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Tuan-tuan, apa Sa'ad bin Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, harta aku ni separuh kau punya. Bukan sikit, separuh. Kalau dalam bank ada 1,000,000, bukan bagi 100,000, bagi 500,000. Mungkin itu biasa. Bak duit, mungkin kita boleh jana semula. Sa'ad bin Rabi' bagi tahu lagi pada Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, isteri-isteri aku, mana yang kau nak, kau pilih aku akan ceraikan bagi kepada kau. Tuan-tuan, bak duit boleh sembang. Bak bini yang cari pasal. Tapi sahabat, mereka faham apa yang ada pada mereka bukan mereka punya. Mereka masuk Islam, ya. Mereka yakin dengan keenam-enam rukun iman. Kita sampai hari ini tak sempurna lagi 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, para malaikat, Nabi, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. 5 insyaAllah. Hak 6 ni. Beriman kepada qada dan qadar ni satu benda yang cukup-cukup berat. Matematik dalam Islam bukan 6 tolak 1, 5. Matematik dalam Islam 6 tolak 1, 0. Tolak ya qada dan qadar, tuan-tuan, hilang iman. Kerana meyakini kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu kesempurnaan iman. Ramai orang yang hadir keyakinan daripada 5 perkara tadi tapi menolak 1 keyakinan. Ramai bila Allah uji dia, dia tak boleh reda apa dengan yang Allah bagi kepada dia. Bila Allah bagi satu ketetapan kepada dia, ujian yang dia rasa, kenapa Allah Ta'ala uji aku macam ni? Kenapa mesti aku? Dengan komplain kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menunjukkan satu kepincangan dalam iman. Sahabat tak ada. Sa'ad bin Rabi' kata, wahai Abdul Rahman, mana-mana isteri ku kamu nak, aku ceraikan, aku bagi kepada kamu. Dan kalau kita, Masya Allah ni. Tapi Abdul Rahman bin Auf kata, wahai Sa'ad, isteri kamu aku tak mau, duit kamu pun aku tak mau. Cuma tunjuk kat aku mana pasar. Abdul Rahman bin Auf ditunjuk pasar dan dia mula berniaga. Tak lama dia berniaga, Nabi SAW jumpa Abdul Rahman bin Auf pakai bedak kuning. Tuan-tuan, biasa tengok orang Myanmar pakai bedak kuning. Tempek berat sejuk dan kuning. Zaman dulu orang Quraisy kalau pakai bedak kuning, apa makna dia? Makna dia baru menikah. Nabi tengok Abdul Rahman bin Auf pakai bedak kuning, Nabi tanya, hal tazawaj, kamu kahwin? Kata Abdul Rahman bin Auf, ya Rasulullah, aku kahwin.
Nabi kata dengan mahar apa? Abdul Rahman kata emas. Tuan-tuan, baru yang berniaga. Baru je berniaga duduk kat Madinah berkahwin bagi mahar emas. Suatu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kata, Abdul Rahman bin Auf ni kalau pegang batu, batu tukar jadi emas. Sebab apa? Betapa pandainya dia berniaga. Ini sifat Abdul Rahman bin Auf. Tapi ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sikit pun tak terkesan dengan kekayaan dia bila Nabi SAW beritahu di kalangan sahabat yang akhir masuk syurga Abdul Rahman Auf. Terkejut Abdul Rahman Auf. Tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa? Sebab banyak harta dia nak kena hisap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu taala anhu pernah bukan komplain pada Nabi, cuma tanya, bila Nabi bahagikan ghanimah harta perolehan perang, Ali dapat bahagian dia cuma kurma. Ali tanya, ya Rasulullah, kurma eh? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ali, ambil air. Ada air dalam satu bejana, ambil air. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ali, naik atas batu kat tengah panas, pegang air. Sayyidina Ali naik atas batu, berdiri kat atas batu tengah panas, pegang air. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Ali, tolong ceritakan kepada aku nikmat air yang kau pegang. Tuan-tuan, berdiri atas batu tengah panas, batu tu panas, Ali radhiyallahu anhu nak pijak pun tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, panas ni. Ya Rasulullah, panas ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lebih kurang mafhum riwayat ni, wahai Ali, dengan kepanasan tu kamu nak cerita tentang nikmat air ni pun kamu tak mampu, apatah lagi nak cerita segala nikmat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya ke akhirat ni. Tuan-tuan bayangkan, Abdul Rahman bin Auf cukup risau. Dia di kalangan sahabat yang akhir masuk syurga kerana dihisap banyak apa harta dia. Akhirnya dia buat apa? Dia tutup ladang kurma dia. Dia tutup perniagaan dia. Supaya dia jatuh miskin. Supaya dia dihisap dengan mudah dekat akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala tentukan. Lama lepas tu, kurma-kurma dia pun dah jadi busuk dah. Allah datangkan penyakit daripada luar masuk ke Madinah, yang hanya ubat daripada penyakit tu ialah daripada kurma peram. Tuan-tuan bayangkan, mereka tahu yang Abdul Rahman Auf ni baru tutup dia punya kontainer dia, barang-barang jualan kurma dia. Mereka tahu kurma tu dah lama, mesti dah busuk lah. Maka mereka telah jumpa Abdul Rahman, minta kurma. Abdul Rahman kata, ambil. Dan mereka tahu Abdul Rahman ni usahawan. Mereka bayar, kaya balik. Dia baru plan nak jadi miskin. Tetapi ketetapan Allah, dia kaya. Ramai orang yang Allah Subhanahu wa taala dah meletakkan takdir rezeki untuk dia, tetapi masih lagi dia tak ada keyakinan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada dia. Mati-mati dia usaha untuk dunia, sehinggakan dia letakkan akhirat dia kat tepi. Maka yuridunal hayatad dunya, barang siapa yang nakkan dunia ni, daripada kehidupan dunia ni, Allah Subhanahu wa taala begitu, ajalna, kami bagi cepat. Mana syaa, banyak liman nurid, untuk siapa? Semua ni kami yang tentukan. Ada orang yang dia usaha keras dapat sikit. Ada orang yang dia usaha sikit tapi dapat banyak. Kerana apa? Ketetapan kaya Allah Ta'ala, ketetapan miskin Allah Ta'ala. Dan hakikat kaya bukan banyak harta yang dia ada. Hakikat kaya ialah hati yang mensyukuri apa yang Allah bagi pada dia. Tuan-tuan, sebab tu dalam tafsir Ibn Kathir, kalau tuan-tuan buka sehingga kepada tafsirnya surah At-Talaq, Al-Imam Ibn Kathir mendatangkan satu kisah yang menjadi asbab turunnya ayat kedua hingga kelima surah At-Talaq. Satu orang sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sayyidina Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu. Nama dia Malik Al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu. Sampai depan Nabi, dia menceritakan masalah dia. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku sekarang ni sedang ditawan oleh orang-orang kafir.
dalam keadaan aku ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kelepasan supaya dibebaskan anak aku ni. Wahai Rasulullah, macam mana untuk anak aku diselamatkan? Dia datang jumpa Nabi, kalau-kalaulah Nabi siapkan para sahabat, panggil para sahabat yang hebat panah, yang hebat main pedang, siapkan satu jemaah, buat satu misi menyelamatkan anak dia, Auf ibn al-Malik, yang sekarang ni sedang ditawan oleh orang kafir. Apa Nabi beritahu? Nabi pesan, isbiri, yang pertama sekali sabar. Yang kedua, baca, La hawla wa la quwata illa billah. Baca, La hawla wa la quwata illa billah. Dan Nabi tak tambah lepas tu. Itu je. Dan sahabat ni tak tanya, wahai Rasulullah, tu je. Takkan sabar, baca, La hawla wa la quwata illa billah, settle masalah ni. Bagilah sikit kot tentera. Tak. Tak ada komplain. Sahabat bila Nabi kata itu, itu, dan mereka tak komplain dengan perkataan Nabi, macam hari ni kita selalu buat. Takkan tu lah. Takkan dengan amalan ni masalah selesai. Dengan amalan ni, takkan dengan amalan. Dengan Allah firman, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, minta tolong pada Allah dengan dua keadaan, sabar salat. Bukan perkataan ulama, perkataan tu Allah Ta'ala. Ada lagi orang kata, takkan sabar solat settle masalah. Siapa yang kata macam tu, masalah iman dia. Sebab yakin dengan perkataan Allah, daripada segala perintah Allah, dengan cara Allah, itu iman. Tuan-tuan bayangkan ketika tu, Malik al-Syja'i balik dan dia mula hadirkan hati dengan kesabaran, dan dia mula amal La hawla wa la quwata illa billah, dengan keyakinan amalan ni pasti akan datang keselamatan untuk anak aku. Mesti anak aku akan balik Madinah, yakin. Ketika tu orang kafir mengikat Auf ibn al-Malik dalam keadaan tangan dia diikat dengan ikatan daripada kulit, bukan dengan tali, dengan kulit. Zaman tu tak ada handcuff macam polis yang guna. Maka diikat dengan kulit, maksudnya tak boleh nak buka. Asbab keyakinan ni Malik al-Asja'i tadi terhadap Allah Ta'ala. Ketika tu juga Allah Ta'ala turunkan bantuan. Tali tu putih. Kulit tadi putih. Dia dekat mana? Dia dekat Madinah. Anak dia dekat mana? Dalam tawanan orang kafir. Bukan tu ya, ketika Auf ibn al-Malik nak lari selamatkan diri, keluar pada tempat tawanan, ada seekor unta dah standby. Seekor unta dah standby kat depan. Dia naik unta tu, nak balik ke Madinah. Dalam perjalanan nak keluar pada tempat orang-orang kafir, banyak kambing dalam perjalanan tu. Apa yang dia buat dengan kambing-kambing tu, dia buat balik. Bila sampai di Madinah, Malik al-Syja'i terkejut. Dia tak terkejut anak dia sampai. Sebab dia yakin anak dia pasti sampai. Sebab apa? Amalan yang Nabi ajar tadi. Tapi dia terkejut anak dia bukan sampai seorang. Anak dia tak sampai. Anak dia telah sampai dengan unta dan kambing-kambing. Dia tanya, wahai Auf, mana dapat kambing, mana dapat unta ni? Anak dia kata, Allah bagi. Dia kata, jangan buat pasal. Malik kata, jangan buat pasal. Ini entah mana-mana kamu dapat, kita bawa jumpa Nabi SAW dulu. Dibawa jumpa Nabi, diceritakan kepada Nabi, dan Nabi SAW beritahu lebih kurang mafhum dan meriwayat kisah ni. Apa saja yang diambil oleh kamu daripada barangnya harta orang-orang kafir harbi yang memusuhi Islam, dalam keadaan peperangan ini dikira ghanimah dan milik kamu. Ketika tu Jibril alaihissalam datang, maka turunlah ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha baligh amrihi
قد جعل الله لكل شيء قدرا. 5, 4, 3, 4, 5. Daripada surah At-Talaq turun sebab ni. Betapa sahabat ni bertakwa pada Allah, dan ketika tu Allah memberikan dia jalan keluar. Betapa keyakinan dia kepada Allah, meyakini rezeki daripada Allah, Allah hadirkan rezeki daripada jalan yang dia tak sangka. Dan وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah begitu, siapa-siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah untuk dia. Tawakal dan takwa bukan hanya selesaikan masalah dunia, tapi Allah akan jadi asbab benda ni akan selesaikan masalah akhirat. Tuan-tuan, satu orang sahabat disebut dalam Hayatul Sahabah dan banyak kitab-kitab muktabar yang lain, kalau tuan-tuan biasa dengar, nama dia Sayyidina Thabit Ibn Al-Qais. Thabit bin Qais. Mungkin kita jarang sebut-sebut nama ni, sebab nama dia pun bukan orang yang ada dalam asyara mubasyara. Dan dia bukan di kalangan orang muhajirin, dia orang ansar. Thabit Ibn Al-Qais ni orang ansar. Orang ansar ni maksud dia apa? Dia duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi maksimum 10 tahun. Tapi dahsyat betul iman dia, sehinggakan Nabi telah menggelar dia sebagai Khatibun Nabi. Setiap para sahabat menginginkan gelaran pada Nabi. Sultan bagi datuk pun kita rasa seronok sangat. Kadang-kadang kalau orang tak panggil kita datuk, kita rasa, aku datuk ni. Tuan-tuan bayangkan, sultan bagi gelaran datuk pun seronok, kalau Nabi bagi gelaran. Mereka sahabat dah dapat gelaran daripada Allah dah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi tambahan pula dengan gelaran pada Nabi. Dan saya pernah cerita kat tuan-tuan, bila Nabi SAW beritahu likulli ummah amin wa aminul hadhil ummah. Setiap ummah ada pemegang amanah dia, dan pemegang amanah umat ni, Nabi nak bagi gelaran. Umar Al-Khattab kata, aku dengar, aku besarkan badan aku supaya Nabi nampak aku dan aku dapat gelaran tu. Tuan-tuan, Umar dah memang besar. Buka dalam kitab sirah, Umar kalau duduk atas kuda, tuan-tuan, kaki sampai cecah lantai. Ini besar Umar. Saya duduk atas poni pun tak cecah, kan. Tuan-tuan, poni, kuda padi. Duduk, kita duduk atas kuda padi pun kaki tak cecah. Umar bukan duduk atas poni, duduk atas kuda. Kaki sampai ke lantai. Besar Umar. Badan yang Allah bagi besar. Ada orang besar, kalau kita, takkanlah besar. Tengok sembang, tengok wrestling, The Big Show tu. Datang masuk apartment kat Malaysia tu, tak boleh berdiri. Kena tunduk kepala. Kalau dia berdiri, memang tak boleh. Kipas sangkut tengkuk. Itu zaman sekarang punya cerita ni. Umar Al-Khattab, Allah bagi badan dia besar. Dia berdiri, dia duduk depan Nabi dan dia harap gelaran tu dapat kat dia. Nabi beritahu, setiap umat ada pemegang amanah dia, dan pemegang amanah umat ni, Umar harap akulah orang. Tapi Nabi kata, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Allah, aku tak dapat. Abu Ubaidah Al-Jarrah dapat gelaran tu. Sebab tu Umar kata, Nabi sayangkan Abu Ubaidah, aku akan sayangkan Abu Ubaidah. Sebab tu Umar kata, duduk dengan sahabat, Umar selalu tanya, kalau kalian semua ada cita-cita, apa cita-cita kalian? Law kuntu mutamanniyan latamannaitu makanan mamlu'an birijalin ka amsalin Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau aku ni boleh bercita-cita, aku nak bercita-cita untuk berada di satu kawasan yang dipenuhi dengan lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sayang Umar kan Abu Ubaidah kerana sayangnya Nabi pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mereka menginginkan gelaran pada Nabi. Thabit Ibn Al-Qais, orang Ansar, bukan muhajirin. Suara dia lantang, percakapan dia jelas. Kalau dia menceritakan sesuatu mudah faham, sehingga Nabi SAW sering mengutuskan ataupun sering mewakilkan Thabit bin Qais untuk menjelaskan apa-apa. Kalau dia bercakap, suara dia sangat kuat, sehinggalah turun surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah menceritakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kerahkan suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Siapa yang buat juga macam tu, maka hilanglah pahala dia, maka dia akan masuklah neraka. Tuan-tuan bayangkan, ayat ni turun, kita mungkin tak rasa apa. Dan boleh lagi, ceramah saya sendiri, jerit lagi lah masjid.
sahabat turun ayat ni Nabi perasan sehari, dua hari, tiga hari. Mana Thabit? Thabit tak datang masjid. Tanya dekat sahabat. Cari Thabit. Sahabat cari mana Thabit? Datang jumpa Nabi balik, berkata, wahai Rasulullah, Thabit dalam rumah dia. Dia kunci diri dalam bilik. Tuan-tuan bayangkan, kunci diri dalam bilik. Sebab apa? Takut kena ayat tu. Nabi datang rumah dia, jumpa Thabit. Wahai Thabit, apa yang menyebabkan kamu masjid? Apa menyebabkan kamu kunci diri dalam bilik kamu? Kata Sayyidina Thabit, ya Rasulullah, turun ayat ni, sedangkan aku ialah orang yang seringkali mengeraskan suaraku, menguatkan suaraku lebih pada suara engkau, wahai Rasulullah. Aku takut aku di kalangan orang-orang yang Allah Ta'ala hapuskan seluruh amalan dan masuk dalam neraka. Tuan-tuan, senyum Nabi dengar. Betapa sahabat takutkan Allah Ta'ala. Betapa sahabat meletakkan setiap ayat Al-Quran yang turun bukan untuk orang lain, untuk diri dia sendiri. Kita bagi dalil selalu ke orang. Ayat Al-Quran turun yang kita baca, yang kita tengok tafsir, kita nampak muka orang kat ayat tu. Ini dia ni, astagfirullahalazim. Ini jiran aku ni. Kenalah jiran, astagfirullah. Tak pasal-pasal. Tentang Quran bukan untuk orang lain. Quran untuk kita makin dekat dengan Allah. Quran ialah untuk kita pegang pada tali-tali jalan Allah. Supaya kita tak tergelincir dan tersimpang pada jalan-jalan Allah. Tuan-tuan bayangkan, Sayyidina Thabit Ibn Al-Qais tak keluar rumah. Sebab apa? Takut. Nabi berkata, anta lastu minhum. Kamu bukan daripada mereka, wahai Thabit. Ta'ish bi khair. Wa tamut bi khair. Kamu hidup dalam keadaan baik. Dan kamu akan mati dengan kebaikan. Dan kamu akan dimasukkan dalam syurga. Ah, lega Thabit. Datang balik semayang dengan Nabi. Datang balik berjemaah dengan Nabi. Tak lama turun pula surah Luqman ayat 18. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah. Nabi perasan mana Thabit tak datang masjid lagi ni. Tuan-tuan, Thabit tak datang masjid lagi. Nabi cari-cari Thabit tak jumpa. Sahabat kata, ya Rasulullah, Thabit kat rumah, kunci diri lagi lah rumah. Tuan-tuan bayangkan, Nabi pergi lagi rumah Thabit. Nabi tanya lagi, wahai Thabit, kenapa lagi? Thabit kata, ya Rasulullah, turun di Al-Quran, Allah bagi tahu Allah tak suka orang-orang yang menyombongkan diri dan membangga diri. Aku ni ketua orang-orang Khazraj. Aku pemimpin mereka. Dan kadang-kadang aku rasa aku lebih daripada mereka. Kadang-kadang, ya Rasulullah, aku ni orang yang suka pakai pakaian yang cantik. Kasut dengan kasut yang baik. Wahai Rasulullah, aku ni orang yang sombong. Aku ni orang yang bangga diri. Allah tak suka aku, wahai Rasulullah. Nabi dengar, Nabi senyum lagi. Nabi kata, wahai Thabit, kamu bukan di kalangan mereka. Ta'ish sa'idan, kamu hidup dengan bahagia. Wa tamutu syahidan, dan kamu akan mati syahid. Dan kamu akan Allah masukkan dalam syurga. Tuan-tuan, lega lagi sekali Sayyidina Thabit bin Qais. Dia mula duduk dengan para sahabat, khidmat dengan Nabi, sempurnakan hak taqwa. Sehinggalah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Diganti dengan Abu Bakar Siddiq. Musailamatul Kadzab mula bangun dalam keadaan menentang orang Islam. Abu Bakar mempersiapkan tentera untuk melawan Musailamatul Kadzab, diketuai oleh Khalid Al-Walid. Dalam jemaah itu adanya Sayyidina Thabit Ibn Al-Qais. Thabit bin Qais ada dalam jemaah. Tuan-tuan, ketika peperangan berlaku berkecamuk, sahabat ada yang patah balik lari. Kerana apa? Dahsyatnya peperangan tu. Sehingga menyebabkan Sayyidina Thabit bin Qais tengok keadaan ada sahabat yang berunduk. Thabit bin Qais mula melantangkan suara dia dan beritahu, wahai para sahabat Nabi, dulu masa kita berperang bersama Nabi, kita tak perang macam ni. Dulu masa kita berperang dengan Nabi, kita tak perang macam ni. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang berundur. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang patah balik. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang larikan diri. Wallahi aku berlepas pada apa yang kalian buat. Aku berlepas pada apa yang kalian buat. Tuan-tuan, dia buat apa? Dia ambilkan kapan, dia balut diri dia. Dan dia ambil daun-daun bidara, dia sapu perseluruh badannya. Dia nak beritahu dekat para sahabat, aku mati dah. Dia telah gali lubang.
dia tanam kaki dia separuh betis supaya dia tak berganjak pada medan. Setengah riwayat menyebutkan sampai pada waktu solat dia telah angkat takbir dalam solat. Ketika itu datang pedang dan menebah badan dia dan telah gugur syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid Sayyidina Thabit bin Al-Qais ketika zaman Abu Bakar Siddiq dalam peperangan Yamamah. Tuan-tuan, berapa lama kita nak tahankan takwa ni? Berapa lama kita nak mempertahankan takwa ni? Kita tak tahu kan. Yang pasti titik akhir dia akan sampai. Ada orang rasa lama. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu, saya buat program dengan pelajar kat Kuala Kubu Baru. Dan saya jadi imam solat tahajud hari itu dengan pelajar-pelajar sekolah. Kalau dengan orang dewasa lain sikit, sebab dia dah datang satu kesedaran dan umur dah makin lanjut. Tapi budak-budak ni, dia punya pemikiran dia lain sikit. Dia punya fikir nak main tu panjang. Dan ramai orang yang duduk belakang ni, pelajar-pelajar ni, yang pertama kali Qiyamulail. Dan kalau saya anjur program-program motivasi dengan pelajar, awal-awal tu saya selalu beritahu, repelling, upselling, flying fox tak bahaya. Antara aktiviti yang paling bahaya dalam camp ni ialah Qiyamulail. Student kata, faham pula Ustaz? Ha, nanti kita tahulah. Dan sepanjang pengalaman saya, hampir dua orang, ada dua orang pelajar saya hampir syahid Qiyamulail. Betul-betul syahid. Hak yang seorang straight landing. Tengah berdiri, straight landing ni kelekuk kan. Betul-betul kepala dia kelekuk atas tile. Surau dekat camp, bukannya macam dekat masjid kita ni, surau tuan-tuan ni kapek, kalau landing pun sedap lagi. Hak ni betul-betul landing atas tile, bunyi dia kelekuk. Senyap apa tu. Facilitator tarik pergi belakang, kipas-kipas-kipas kat belakang. Saya tengok, saya kata, adik balik ni minta tolong buat scanning, takut retak apa sebab bunyi teruk sangat. Penuh tuan-tuan, Qiyamulail, tiba-tiba pelajar menjerit kat belakang. Saya kata, takkan Qiyamulail kena histeria? Rupa-rupanya kaki dia krem. Petang tu main futsal tak krem pun. Qiyamulail boleh krem. Nak kata bahaya juga Qiyamulail ni, kena buat warming up sikit. Tuan-tuan, tu satu hal yang Allah Ta'ala nak ajar saya pagi tu. Dan kita pun dah solat hajat, solat apa nama tahajud, dah solat taubat, solat witir. Masa nak solat witir tu, saya angkat takbir Allah. Masa Allah, tak sempat Allahu Akbar wa Allah, ada pelajar cuik belakang. Saya pun pusing Allah. Saya tadi, kenapa ni? Dia kata, Ustaz, dia tadi solat, lepas solat, solat, lepas solat, solat. Sampai bila nak solat ni? Astaghfirullahalazim. Dia lah. Dan dia tak pernah bangun Qiyamulail sebelum ni. Ini pertama kali pergi camp, ayah hantar. Tapi dia kena solat. Tengah malam pula, mengantuk. Kena bangun. Ambil wuduk, solat, 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 solat. Saya pun pening kepala. Aku nak jawab apa benda dengan budak ni. Muka dia innocent betul. Kecil badan dia. Botak kepala dia. Pakai spek. Tengok, saya kata, Ustaz, lepas solat, solat, lepas solat, solat. Sampai bila kita nak solat ni? Saya cuma tengok dia, saya kata, dik, kita ni sampai mati kena solat. Dia tengok saya, dia kata, Ya Allah, Ustaz, sampai mati nak kena solat. Lamanya nak kena solat. Astagfirullah, habislah, aku nak jawab apa pula ni. Saya tengok dia, Allah bagi ilham, saya cuma kata, dik, kalau lepas subuh kejap lagi mati, sampai subuh ni jalan solat ke? Kita rasa lama, tapi kita tak tahu rahsia Allah Ta'ala tu berapa lama lagi simpan untuk kita. Dia dengar tu, saya pun dah risau. Kalau dia tanya next question, saya pas kat facilitator kat belakang. Tuan-tuan, dia pun undur, dia masuk solat. Bukan sebenarnya Allah Ta'ala hantar pelajar tu nak beritahu kat saya, setiap solat yang kita angkat dengan takbir itu ialah satu keadaan nilai yang cukup mahal. Sebab kita tak tahu takbir terakhir kita tu pada solat yang mana. Takbir terakhir kita mungkin solat subuh tadi. Tak tahu zuhur nanti sampai ke tak. Kalau sampai zuhur, takut-takut asar tak sampai. Sebab tu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in faham ketakwaan yang harus mereka jaga dengan Allah. Bukan lama. Sampai saat mereka kena balik kepada Allah.
Sebab tu Allah firman dalam ayat yang saya suka duk baca kat tuan-tuan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'adullah alaihi. Di kalangan orang-orang yang beriman tu ada yang benar janji mereka dengan Allah. Faminhum man qada nahbah. Di kalangan mereka ini telah gugur syahid di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Dan di kalangan mereka ada yang sedang menanti untuk gugur. Wa ma baddalu tabdila. Maka sikit pun tak berganjak daripada janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pegang, 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 pegang janji itu. Kerana mereka faham bila-bila masa mereka akan mati untuk lunaskan janji ini. Tuan-tuan, dan saya nak baca satu kisah sebelum kita habis ini. InsyaAllah sempat kot. InsyaAllah satu kisah daripada satu orang sahabat. Antara Thabit bin Qais, Malik al-Asja'i. Tuan-tuan, kita cuba ingat nama-nama sahabat ni. Sahabat ramai. Kalau kita nak pergi satu persatu, sahabat ada 124,000. Sahabat ada 124,000. Dan mereka ialah orang yang Nabi SAW beritahu, inilah di kalangan sahabatku. Walaupun ulama meletakkan tarif sahabat tu berbeza. Kita ambil yang paling-paling ringan. Kata Nabi, kata para ulama, Al-Imam Syafi'i sendiri menyebutkan siapa dia para sahabat. Para sahabat ialah siapa-siapa yang pernah hidup zaman Nabi dan tengok muka Nabi, dah sahabat. Walaupun tak pernah sembang dengan Nabi, hidup zaman Nabi, tengok muka Nabi, ha, ini dah sahabat. Ada setengah ulama meletakkan ta'rifan sahabat, mereka hidup zaman Nabi dan pernah berjuang dengan Nabi. Ha, ini sahabat. Sebab tu Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi. Tapi di dalam Madinah cari Nabi, Nabi tak ada. Maka dia balik-balik ke Yaman tanpa sempat tengok Nabi. Maka dia tidak dipanggil sahabat. Walaupun dia sezaman dengan Nabi, dia tabi'in. Dia tabi'in. Kita nak baca satu lagi kisah tentang satu lagi sahabat. Yang mana sahabat ni pun jarang-jarang juga kita dengar nama dia. Tapi bila dia masuk Islam, dia faham apa tanggungjawab sebagai orang Islam. Dia ialah Sayyidina Umair ibn al-Wahhab radhiyallahu ta'ala anhu. Umair bin Wahhab radhiyallahu anhu sebelum Islam cukup-cukup kuat lawan Nabi. Dia sentiasa duduk dengan orang-orang kaya Mekah. Di Darun Nadwah, dalam tu cuma pembesar-pembesar, menteri-menteri, Abu Jahal, menteri Abu Jahal, Datuk Abu Lahab, YB, Umayyah bin Khalaf. Ini semua menteri-menteri yang duduk dekat dalam Darun Nadwah dan sentiasa bermesyuarat pada awalnya macam mana nak bangunkan Mekah. Lepas tu bertukar mesyuarat macam mana nak jatuhkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelip mata yang mesyuarat berubah. Kerana apa? Kerana kepentingan masing-masing. Bila hidup untuk berkepentingan, maka dia tak nampak dah apa makna kehidupan. Tuan-tuan, Umar bin Wahab bukan orang kaya. Dia kawan rapat dengan Safwan bin Umayyah. Dia di kalangan pemuda-pemuda Mekah, pemuda-pemuda Quraisy yang mana sentiasa memikirkan jalan untuk membunuh dan mencari jalan untuk menghancurkan agama Islam. Dia rapat dengan Safwan bin Umayyah. Dia selalu bersama Khalid, dia selalu bersama Ikrimah, dia selalu bersama Umar Al-Khattab. Ini generasi muda. Ini kaum-kaum muda di kalangan orang-orang Quraisy. Umar bin Wahab Al-Jumahi kembali pada perang Badar ke Mekah kerana menyelamatkan dirinya, sedangkan anaknya Wahab ditinggalkan menjadi tawanan kaum muslimin. Ketika perang Badar berlaku, dia diminta oleh ketua Quraisy untuk mengintip orang Islam berapa ramai. Dia yang pergi dan kira berapa ramai tentera Islam, patah balik dan bagi maklumat ni pada tentera Quraisy. Bila peperangan Badar berakhir, dia cedera teruk. Dia cedera teruk, tapi dia berjaya menyelamatkan diri dia daripada ditangkap oleh orang-orang Islam. Anak dia kena tangkap, dia lari. Umair sangat bimbang kalau-kalau orang-orang Islam melakukan sesuatu pada anaknya itu kerana menebus kesalahan ayahnya. Dia khawatir kaum muslimin akan mengenakan siksaan yang berat kepada anaknya sebagai balasan daripada kejahatannya terhadap Nabi SAW dan para sahabat semasa di Mekah. Orang Islam bila tawan orang
Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh berakhlak dengan tawanan. Orang Islam masa berperang pun tunjuk akhlak. Tak ada dalam sejarah dunia bila orang Islam takluk satu negara, satu orang pun diseksa. Tetapi bila orang bukan Islam takluk negara, hampir seluruh cerita dalam sejarah menceritakan orang Islam semua kena seksa. Kerana Islam ialah agama yang Allah Ta'ala hajar melalui lisan dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Umair pergi ke Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada kat situ. Kebetulan Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Umair pun menemuinya dan berkata, "Selamat pagi wahai pemimpin Quraisy." Umair ni orang yang warak. Sebelum Islam dia cukup warak dan yakin dengan berhala masalah dia selesai. Dia tawaf. Mekah, apa nama Kaabah, bentuk dia bukan cube yang kita nampak tu saja. Tapi Hijr Ismail tu termasuk daripada bahagian Kaabah. Siapa yang masuk dalam Hijr Ismail dan dapat semayang dalam Hijr Ismail, sebenarnya dia dah semayang dalam Kaabah. Sebab tu Rukun Yamani dibuka. Sebelah ni Hajarul Aswad, belakang sana Rukun Yamani. Dan ramai orang pergi sentuh juga Rukun Yamani, cium Rukun Yamani. Kerana Rukun Yamani tu dikira sebagai luar dinding Kaabah yang dapat pegang. Ada orang cium Rukun Yamani, balik dengan penuh kegembiraan, kata, "Ustaz, saya cium Hajarul Aswad tadi. Astaghfirullahalazim. Tak ada siapa kacau. Cantik ya, line clear. Saya pusing belakang cari ustaz. Ustaz tak ada pula. Saya nak ajak ustaz cium sekali." Saya duk fikir-fikir ni Hajarul Aswad ke Rukun Yamani ni. Ada orang yang cium Rukun Yamani dengan penuh keyakinan dan mengatakan dia telah mencium Hajarul Aswad. "Abang cium apa tadi?" "Saya cium batu tu." "Oh, tak apalah, malah tanya lebih pecah hati pula nanti." "Tak apa, tak apa, tak apa." Ada orang yang pergi sentuh dekat Hijr Ismail tu, bucu pergi pegang kat situ. Yang tu masih dalam Kaabah. Hak celah tu, hak tu masih dalam Kaabah lagi. Tuan-tuan, Umar bin Wahab nampak Safwan bin Umayyah. Maka Safwan balas, "Selamat pagi juga wahai Umar, sila duduk." Kata Safwan, "Jom kita berbual seketika, kerana dengan berbual maka waktu akan berlalu." Tuan-tuan, mereka bukan berbual saja. Mereka buat apa? Mereka buat postmortem. Postmortem tentang peperangan Badar yang dah berlaku. Macam mana kita boleh kalah? Dan kita kira berapa ramai orang-orang kafir yang dah mati. Mereka list down. Dan mereka berdua sangat terkejut. Ramainya pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan di Al-Qalib. Tuan-tuan, kalau pergi Badar, dekat Badar ada banyak telaga. Dan salah satunya dipanggil Al-Qalib, yang mana Nabi dan para sahabat telah campakkan jasad-jasad orang-orang yang menentang agama. Dan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, semua kena campak masuk dalam tu. Mereka dikuburkan dalam telaga. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Medan Badar, Medan Badar hari tu yang terakhir tahun lepas ada satu telaga lagi. Ada satu telaga lagi. Telaga besar. Saya pergi hari tu baru ni, telaga tu pun dah hancur. Saya pun tak tahulah kenapa mereka hancurkan telaga. Ini semua peninggalan sirah yang Nabi SAW pernah lalui dengan para sahabat. Satu-satu dah clear. Tonton bayangan, Medan Badar dah jadi padang bola. Dan dulu Nabi SAW berperang kat situ. Hari ni orang Arab perang juga lah, perang main bola. Ada tiang gol. Medan Badar tempat orang Islam berjuang dulu jadi tiang gol, jadi padang bola. Medan Badar, kalau tuan-tuan, kalau daripada Madinah jarak dia 150 meter daripada Masjid Haram. Sampai sana dia ada satu masjid, masjid yang baru dibina. Masjid tu nama dia Masjid Arish. Masjid Arish, Masjid Arish ni dulu ialah tapak kemah Nabi SAW. Tu Nabi buat kemah kat situ. Kalau tuan pergi, dia tinggi sikit bukit. Lepas tu dia landai turun. Dan dia Medan Badar ni rata, lapang. Dulu, tapi sekarang dah ada pokok kurma. Belah sana hujung ada pokok kurma. Belah sini padang bola. Dan ada satu telaga yang dekat kat situ. Telaga yang dekat dengan para sahabat tu, telaga tu memang dah tak ada air dah. Tapi kalau kita lah dekat tempat kita pergi, hang tuah pun kita jaga. Tapi ini pergi Medan Badar dan dah dihancurkan. Habis dah. Medan Badar dah tak ada pergi lah. Kalau tuan-tuan pergi,
Ada lagi tapak Medan Badar tu lah. Dan yang tiang gol, bolehlah selfie kat tiang gol. Walau macam mana pun kata ulama, keberkatan dia takkan hilang sampai kiamat. Karena di situlah para malaikat telah turun. Dan para malaikat tu hanya diperintahkan turun dan tak diperintahkan naik. Sampai kiamat, para malaikat yang ada di Medan Badar akan ada kat situ. Sebab tu ramai yang pergi sana, duduk sana. Ada ulama kata, tak sama ya doa sini dengan doa mana-mana. Ha, memang sama. Tapi penghuni dia tak sama. Sebab dekat sini ada para malaikat yang bersama Nabi dalam Medan Badar. Malaikat-malaikat tu ada lagi sampai hari ni. Tuan-tuan, sebab tu kalau mampu kita pergi umrah, kita jalan, kita pergi main-main tempat-tempat Abwa, Badar, Khaybar yang tak ada dalam pakej. Kadang-kadang ada masalah, kadang kita rasa macam Allah rugi ustaz nak iktikaf. Ada masalah apa iktikaf? Kita selalu ada masalah apa duduk kat hotel. Kurangkan masa duduk kat hotel walaupun Safwa Tower, walaupun hotel 5 bintang. Hotel mungkin 5 bintang tetapi pahala amalan duduk dalam Masjid Nabawi, iktikaf dalam Masjidil Haram tak akan dapat di mana-mana tempat melainkan di situ. Sebab tu para sahabat mereka faham benda ni. Besar duduk di Masjidil Haram, besar duduk Masjid Nabawi. Tapi jasad-jasad mereka kita jumpa dekat India, jumpa dekat China. Sebab mereka faham berjihad jalan Allah tu lebih besar pada segala-galanya. Tuan-tuan, Umar kata demi Allah. Safwan bin Umayyah tarik nafas. Dia kata demi Allah, hidup ni lebih buruk tanpa mereka. Seolah-olah dah pemimpin Abu Jahal tak ada, Umayyah dah tak ada. Walid bernama Walid bin Utbah, Walid bin Utbah bin Rabi'ah, mereka dia tak ada, habislah kita. Umar kata demi Allah, kamu benar. Lepas diam sejenak, dia bersuara lagi demi penguasa Kaabah. Kalaulah bukan kerana hutang yang tidak boleh aku lunaskan, keluarga yang amat aku bimbang terbiar selepas kematian aku, pasti aku akan pergi menemui Muhammad dan bunuh dia. Akan ku halang urusan dia dan hentikan gangguannya. Umar kata dekat Sumayyah. Dekat siapa? Dekat Safwan bin Umayyah. Tuan-tuan bayangkan, Safwan dengar sonok. Safwan kata, ni peluang kat Masan. Ni peluang kat Masan. Kata Safwan, Umair, kalau macam tu, aku akan bayar semua hutang kamu. Tak kira berapa hutang tu. Aku akan jaga anak kamu, isteri kamu dengan kemewahan sepanjang hayat mereka. Adakah kamu sanggup untuk lunaskan apa yang kamu cakap? Umar dengar, Umar kata, wahai Safwan, kalau benar apa yang kamu kata ni, aku sanggup. Mereka takkan khawatir, mereka takkan syak apa-apa, kerana di saat dan ketika ni orang Quraisy keluar masuk Madinah sebab nak selamatkan, nak tebus tawanan-tawanan mereka. Anak aku ada dengan mereka. Mereka takkan syak apa-apa kalau aku masuk Madinah untuk bunuh Muhammad. Kata Umayyah, kata Safwan, kalau macam tu, anggap perjanjian ni satu perjanjian. Maka kata Umair, kalau macam tu, rahsiakan perbicaraan kita, jangan cerita kat siapa-siapa pun. Safwan kata, baiklah. Maka Umair bangun, tinggalkan Masjidil Haram dalam keadaan api dendam yang cukup membuak-buak, bergerak ke kota Madinah untuk menyempurnakan niat dia. Sampai di Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW, Umar Al-Khattab dengan sahabat duduk dekat pintu masjid. Maka nampak Umair datang dengan pedang terhunus. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, kalau pedang terhunus, maksud dia ada benda lah. Macam orang Melayu lah, kalau bawa parang ni, saja bawa parang ni pasar, ni benda bawa parang ni. Kalau bawa senjata, mesti ada benda. Maka apa begitu, mereka saling berbicara tentang Badar. Para sahabat dan tawanan perang yang terbunuh di Medan Badar. Ketika tu sampai pula Umar. Umar Al-Khattab, tuan-tuan, bila nampak saja Umar turun daripada kuda, dia berjalan pergi masjid dengan pedang yang tergantung. Umar terus bangun dan berkata dengan suara yang kuat, itu musuh Allah. Itu musuh Allah. Umar pun satu suara yang kalau dia bercakap, semua orang akan dengar. Umar antara salah seorang daripada loudspeaker Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap, maka Umar akan nyaringkan suara supaya maklumat daripada perkataan sabdaan Nabi sampai sehingga ke hujung-hujung. Tuan-tuan, ketika tu Umar bangun dan kata, itu musuh Allah, Umar bin Wahab. Demi Allah, aku yakin dia datang dalam keadaan dan maksud yang sangat buruk. Dia telah mempengaruhi orang musyrikin Mekah. Dia juga pengintip mereka untuk mengintip kita ketika mana Badar. Umar kata kepada sahabat lain, pergi kalian jumpa Rasulullah. Lindung baginda. Waspadalah, jangan sampai disakiti oleh makhluk jahat dan licik ni.
Umar pergi jumpa Umar. Tuan-tuan, apa yang Umar buat? Umar kata, apa nama? Umar jumpa dengan Rasulullah. Umar kata, wahai Rasulullah, musuh Allah datang untuk jumpa kamu. Umar ibn al-Wahhab. Nabi kata, wahai Umar, bawa masuk. Tuan-tuan, Nabi tenang. Nabi kata, wahai Umar, bawa masuk. Umar al-Faruq datang jumpa Umar. Tarik baju dengan kuat, ikat leher dia dengan tali. Lalu bawa jumpa Nabi. Umar punya kerah. Dia ikat leher Umar bin Wahab dengan tali, tarik jumpa Nabi SAW. Bila Nabi SAW melihat Umar bin Wahab terikat dengan leher dia, maka Nabi SAW beritahu, wahai Umar, lepaskanlah dia. Maka Umar telah lepaskan Umar. Maka Nabi SAW beritahu, wahai Umar, berundurlah. Dan kamu Umar datang dekat aku. Umar pun datang dekat Nabi SAW. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab masa kecil pun orang panggil dia Umar juga. Dan Umar ni ialah isim tasghir untuk Umar. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada isim, isim tasghir. Dan kalau samak ikan, sumaik, anak-anak ikan. Dia jadi macam tu, hamra, merah. Humaira, merah yang agak lembut. Ini bahasa Arab, kecantikan. Bahasa Melayu tak ada. Kedah ada, Kedah ada. Cek, cek. Kedah kalau kata cek ni maksudnya manja betul lah tu. Tuan-tuan, Umar datang dekat Nabi SAW dan Nabi, dan Umar terus kata, an'im syabahan. An'im syabahan ni kira salam yang dibagi oleh orang Quraisy. Kalau jumpa, dia kata an'im syabahan, an'im syabahan. Nabi SAW bila dengar, Nabi kata, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik daripada apa yang kamu ucap tu. Dengan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, masa tu Umar ni tengah benci, tengah cari jalan macam mana untuk aku selesaikan Muhammad SAW. Dan ketika tu Umar dengan keadaan marah, dengan keadaan yang tak puas hati, dia kata, demi Allah, ucapan yang kau sebut tadi taklah jauh beza dengan ucapan yang kita duk sebut selalu. Cuma ucapan kamu ni baru tu eh. Dan lebih kurang kalau bahasa kita, bida'ah daripada apa yang kita buat dulu eh ni. Dulu pun kita ucap selamat juga, tapi kamu ucap selamat dengan jalan ni sama. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, wahai Umar, apa maksud kedatanganmu? Maka Umar kata, aku datang untuk minta dilepaskan seorang tawanan yang ada di tangan kalian. Berbuat baiklah kalian kepada aku untuk dia. Maka Nabi SAW tanya lagi, bagaimana pula dengan pedang yang tergantung pada kamu tu? Maka Umar kata, ia pedang yang amat teruk. Ya, pedang yang amat teruk. Adakah pedang ni membantu ketika Badar? Dia nak begitu, pedang ni tak ada apa pun. Badar ada pakai pedang ni, kalah tak? Maka Nabi SAW begitu, wahai Umair, jujurlah. Apa tujuan kamu datang sini? Dia berkata, benar, aku datang hanya untuk tu. Nabi SAW beritahu lagi, wahai Umair, bukankah hari itu kau duduk di Hijr Ismail bersama dengan Safwan membicarakan tentang Badar? Kemudian kau berkata, kalaulah bukan kerana hutang dan keluarga aku, pasti aku akan menyusul ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Maka Safwan bin Umayyah sanggup untuk menanggung semua hutangmu dan keluargamu agar engkau membunuhku. Tetapi Allah telah menghalangmu daripada perbuatan jahat ni. Tuan-tuan, Umay dengar Nabi cakap macam tu, terkejut dia. Lantas, tak semena-mena mulut dia terus kata, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan kau adalah Rasul. Lalu dia mengaku, sesungguhnya wahai Rasulullah, kami telah mendustakanmu dengan apa yang kau bawa daripada langit, wahyu yang diturunkan kepadamu. Tapi perbicaraanku dengan Safwan ketika hari itu, tak ada satu pun yang mengetahui melainkan hanya aku dengan dia. Tapi demi Allah, dialah telah sampaikan kepada kamu tentang apa yang diberitahu oleh antara aku dan Safwan. Maksudnya Allah yang mendorongku datang kepadamu dan bagi Islam pada aku. Datang nak bunuh Nabi, dapat hidayah, Allah bagi Islam. Sebab tu jangan pernah kata, oh tak ada harapan orang ni, teruk ni. Kita tak tahu bila Allah nak lapangkan dada dia untuk terima agama masuk dalam jantung dia. Buka rahmat Allah seluas-luasnya. Umar telah peluk Islam. Nabi pesan kepada para sahabat, ajarkan saudaramu ni tentang Islam, ajarkan Quran. Orang Islam bergembira dengan Islamnya Umar bin Wahab. Sehingga Umar Al-Khattab beritahu apa? Tuan-tuan, kerah Umar. Umar Al-Khattab beritahu apa? Ketika aku melihat Umar datang ke Madinah,
aku membencinya lebih daripada khinzir. Umar kata, aku nampak sejak Umar, aku benci dia ni lebih daripada khinzir. Tapi lepas dia masuk Islam, wallahi aku sayang dia lebih daripada anak aku. Nak beritahu Umar sekelip mata ya sayang orang. Nak benci orang sekelip mata, nak sayang orang pun sekelip mata. Ni agama ni tuan-tuan. Kerana hati dia meletakkan pada Islam, mencintai apa yang Allah cinta, membenci apa yang Allah benci, ni agama. Ketika tu Umar berada di Madinah belajar dengan Nabi dan para sahabat. Sementara kat Mekah Safwan duk tunggu-tunggu. Dengan menyangka pasti settle lah ni. Pasti selesai, sebab kelicikan, kecerdikan yang Allah bagi pada Umar bin Wahab ni bukan biasa-biasa. Maka dia tunggu sambil dia melaungkan kepada orang Quraisy, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian dengan berita yang akan sampai pada kalian sehingga kalian akan melupakan semua yang berlaku kat Badar. Yakin, dia yakin settle lah masalah. Namun sekian lama tak jumpa Umar, tak dengar berita pada Umar, Safwan mula risau. Dia mula mencari maklumat tentang Umar melalui kafilah-kafilah dagang yang datang pada Madinah, tapi gagal. Sehingga pada satu hari datang satu orang kepada Safwan, beritahu Umar masuk Islam. Berita tu macam peti yang menyambar dia, terkejut dia. Sehingga kan dia kata, wallahi tak mungkin Umar takkan masuk Islam. Walaupun seluruh dunia masuk Islam, aku yakin orang yang terakhir Umar pasti takkan masuk Islam. Sebab apa? Bencinya Umar bin Wahab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Umar terus hafal Quran. Umar terus belajar agama. Sehingga satu hari dia datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, bertahun aku berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dan ganggu orang-orang yang masuk Islam ketika mana di Mekah dulu. Sekarang ni tolonglah izinkan aku untuk balik Mekah, untuk ajak orang Quraisy datang pada agama ni. Tuan-tuan, dia minta apa dekat Nabi? Dia minta balik buat dakwah kat Mekah. Baru masuk Islam. Dah faham lah, kerja Nabi ni kerja aku. Dulu Nabi buat dakwah kat Mekah aku, kacau. Dulu Nabi SAW ajak orang pada Islam kat Mekah aku, kacau. Dia nak tebus balik, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak hantar aku balik Mekah? Aku nak buat balik dakwah, aku nak sambung balik apa yang aku telah gagalkan. Halang kau dulu, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, maka apa yang Nabi SAW kata? Nabi izinkan. Dan Umar begitu gembira dan telah bergerak menuju ke Mekah. Antara orang pertama yang dia jumpa ialah Safwan bin Umayyah. Terus pergi rumah Safwan dulu, sahabat baik dia. Umar beritahu pada Safwan, wahai Safwan, engkau adalah salah seorang pemimpin Mekah, cendekiawan Quraisy, orang cerdik. Apa pendapatmu tentang cara hidup kalian yang menyembah batu dan kalian sembelih korban untuk dia? Apakah boleh diterima oleh akal perbuatan kalian itu sebagai agama? Sekarang ini aku telah mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan Umar mula buat dakwah di Mekah. Ramai orang masuk Islam di tangan Umar bin Wahab. Dan akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, ketika Fathul Mekah, barulah Safwan masuk Islam. Itu benar. Umar kejar tu sampai ke benteng. Umar kejar Safwan bin Umayyah sampai dekat jeti nak bertolak pi Yaman. Umar kata, hari ini dah tak ada keselamatan untuk aku. Nama aku masuk dalam blacklist Nabi SAW. Kalau jumpa Safwan boleh bunuh. Kalau jumpa Safwan boleh bunuh. Umar jumpa Nabi beritahu, wahai Rasulullah, boleh tak bagi pengecualian untuk Safwan? Tuan-tuan, sayang Umar kat Safwan. Kawan daripada kecil. Kejar sampai ke jeti, jumpa Safwan, tahan Safwan. Safwan kata, aku tak percaya wahai Umar, aku dah buat macam-macam dekat Rasulullah, aku telah menyusahkan Rasulullah, aku pasti akan dibunuh kalau ditangkap. Umar kata, wallahi aku akan tunjukkan bukti. Tuan-tuan, dia buat apa? Ni kain serban Nabi SAW. Nabi bagi nak tunjuk pada kamu, sesungguhnya Nabi SAW maafkan kamu. Wahai Safwan, masuklah Islam. Tuan-tuan, dekat situ juga Safwan masuk Islam. Tuan-tuan bayangkan sahabat, bila mereka dapat kebaikan agama, mereka tak dapat seorang-seorang. Mereka cari kawan-kawan mereka, selamatkan kawan-kawan mereka. Dan kita buat reunion balik sekolah-sekolah. Tuan-tuan dah dapat manfaat duduk kat masjid. Mungkin kita dulu jauh dari masjid, mungkin kita dulu bukan kat sini, mungkin dulu kita sibuk juga dengan segala-gala kesibukan-kesibukan dunia. Nak duduk kuliah-kuliah agama pun bayar, nak duduk dalam majlis-majlis ilmu pun bayar.
Allah pilih kita duduk dalam majlis-majlis macam ni. Allah dudukkan kita dalam pengajian-pengajian agama. Allah hadirkan cinta pada kita, kita kepada agama. Tuan-tuan, bila kita duduk reunion, kita masuk reunion WhatsApp, kadang-kadang kawan-kawan kita, umur dah bayar kita dah, tapi celaru lagi nampak. Pening kepala lagi nampak. Tuan-tuan, ni tanggungjawab. Ni tanggungjawab kawan-kawan yang baik ialah membaiki, menghadirkan pembaikan pada kawan-kawan dia. Yang membawa kawan-kawan dia bersama-sama untuk datang dekat dengan Allah Ta'ala. Dan benda ni bukan kecil, benda ni sangat besar. Semoga sedikit daripada bingkasan kisah Sayyidina Umar Ibn Al-Wahhab dan para-para sahabat yang lain menjadi asbab kebaikan untuk kita sempurnakan insya-Allah. Saya sendiri yang bercakap berhajatkan atas setiap perkara-perkara yang kita muzakarahkan hari ini. Dan sebelum saya tutup ni insya-Allah tuan-tuan, pada tahun depan banyak kali sangat, 5 kali saya akan menunaikan umrah. Jadi tuan-tuan ada banyak pakej lah tuan-tuan kan nak pergi bersama insya-Allah. Start daripada bulan 10 ni. Bulan 10 ni insya-Allah bukan pergi umrah. Ada pakej pergi Aceh. Tuan-tuan ada niat untuk bercuti di Aceh. Dan orang sibuk raya di Pavali. Di tarikh dia 26 hari bulan. Raya pertama di Pavali. Masa itu kita bergerak pergi Aceh. Kita ziarah tempat-tempat tsunami dan beberapa tempat-tempat. Serambi Mekah dulu. Dan kita ada buat program-program kat sana lah. Kekeluargaan. Dan cuti sekolah. Dan di bumi Aceh. Tuan-tuan kalau ada siapa-siapa yang niat nak pergi, insyaAllah berjumpa. Ada, saya baru dapat pamphlet dia tadi. Bulan 11 insyaAllah ada 7 lagi kekosongan untuk umrah bersama dengan Incas Travel, hotel 50 meter daripada Masjidil Haram, hotel 50 meter daripada Masjid Nabawi. Yang tu pun insyaAllah ada lagi 7 tempat kosong. Sekarang ada 33 orang, saya cuma nak ambil 40 orang. Dan kemudian bulan 1 dengan Tiram Travel, insyaAllah yang tu pun sama juga, hotel 50 meter, Madinah pun 50 meter. Duduk sana 12 hari, 10 apa nama 12 hari, 12 malam 10 hari. Kita duduk sana dan macam-macam program kita akan pergi Taif. Kita tengok jadual masa. Itu semua yang tak ada dalam jadual, kita akan mesyuarat kat sana dengan jemaah. Kalau jemaah bersiap, kita akan siapkan coaster pergi ke tempat-tempat yang jarang-jarang orang pergi. Khaybar. Ini Khaybar ni antara orang tempat orang tak mau pergi. Khaybar ni tempat peperangan antara Nabi dengan orang-orang Yahudi. Itulah peperangan akhir dan itulah hari tempat akhir. Dan orang Yahudi lepas itu dihalau oleh Nabi keluar dari kota Madinah. Sampai hari ini tak ada lagi orang Yahudi di Mekah dan Madinah. 150 kilo juga daripada Masjid Nabawi. Tapi arah lain daripada arah Badar. Kemudian bulan 3. Bulan 3 insyaAllah saya akan bawa lagi satu jemaah umrah juga. Tapi kali ini 3 masjid lah. Kita akan pergi Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Ini 3 negara. Kemudian bulan 4. Lagi sekali. Nisfu Syaban. Kemudian bulan 8 dan bulan 11. Itu tak siap poster lagi. Saya bukan mutawih kan. Tapi dah jadi macam mutawih. Banyak pula lah pergi umrah. Allah Ta'ala bagi ruang peluang kan, sebelum hidup ni. Saya grab lah. Selagi dapat pergi duduk dekat dengan Nabi SAW. Selagi tu dapat duduk dekat dengan Nabi Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua untuk lagi dan lagi dapat ziarah Nabi SAW ketika kita hidup dan bersama dengan Nabi selepas mati dan dihidup yang lepas ni insyaAllah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita doa sikit. Semoga amin kepada tuan-tuan. Pada pagi ni Allah Ta'ala terima insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله Tuhan yang sedang pandang kami. Ya Allah Tuhan, entah henti-henti bagi kebaikan kepada kami. Ya Allah, kami angkat tangan yang berlumuran dengan dosa ini. Ya Allah, mengetuk pintu rahmat-Mu. Ya Allah, tolonglah pandang kami seperti mana dulu kau pandang Nabi dan para sahabat.
Wahai Allah, tutup aib kami depan saudara-saudara kami. Wahai Allah, wahai Allah, kami malu dengan kau. Wahai Allah, di saat kami sembunyikan dosa-dosa kami pada manusia, sedangkan kami bentangkan seluruh dosa ini pada engkau. Wahai Allah, wahai Allah, tanti-henti kau bagi nikmat pada kami. Terima kasih kerana pilih kami Islam. Wahai Allah, wahai Allah, kau gunakanlah kami untuk orang-orang dapat manfaat daripada agama ini. Wahai Allah, kesian orang bukan Islam. Wahai Allah, yang hidup sezaman dengan kami, jiran-jiran kami, yang ada dengan kami, yang berkawan dengan kami. Wahai Allah, mereka semua orang baik. Wahai Allah, wahai Allah, mereka kadang-kadang buat baik lebih daripada kami, tapi kerana iman tak ada dalam jantung hati mereka, kalau mereka mati, wahai Allah, neraka untuk mereka. Kesian mereka. Wahai Allah, tolong guna kami untuk jadi sebab mereka datang pada agama ni. Wahai Allah, kuatkan hati kami untuk kenalkan kau pada mereka. Wahai Allah, kami tak pandai macam Nabi, kami tak pandai macam sahabat, kami jauh zaman hidup daripada zaman mereka. Wahai Allah, tolonglah gunakan kami untuk agama. Wahai Allah, supaya manfaat agama ni mengalir daripada kehidupan kami. Wahai Allah, tolong terima umat ni, ampunkan dosa umat ni. Wahai Allah, ampunkan dosa umat Muhammad. Wahai Allah, terimalah umat Muhammad. Wahai Allah, anak-anak muda kami yang berzina, berjudi, minum arak. Wahai Allah, tolonglah bagi taufik untuk mereka bertaubat. Wahai Allah, orang-orang tua di kalangan kami yang sampai hari ini belum dapat taat pada perintah engkau, belum tutup aurat. Wahai Allah, tolonglah bagi taufik untuk mereka bertaubat. Wahai Allah, wahai Allah, hadirkan taufik untuk kami sentiasa bertaubat pada engkau. Wahai Allah, wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta untuk umat ni, kebaikan itu kami minta. Itu Nabi SAW, apa yang Nabi SAW minta jauh daripada umat ni, keburukan, bencana, musibah, permusuhan, perpecahan, pergaduhan, itu yang kami minta jauh. Wahai Allah, wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang mak ayah kami, anak isteri kami, guru kami, sahabat handai kami yang sakit, kau sembuhkanlah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, kau selesaikan masalah rumah tangga kami. Wahai Allah, ada anak-anak yang bergaduh dengan mak ayah. Wahai Allah, kau baikilah hubungan antara anak-anak dengan mak ayah. Ada yang sampai hari ini suami isteri bergaduh tak berhenti-henti. Wahai Allah, tolonglah baiki hubungan suami isteri. Wahai Allah, sehinggakan rumah tangga kami menjadi macam rumah tangga Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, di kalangan kami ada diuji masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada di kalangan kami diuji dengan masalah hutang, kau langsaikanlah. Allahumma razuqna ajdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم يا رب محمد انصرنا أمة محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومن